kembali lagi di Insight Axio. Kali ini bersama dengan sebuah kuis yang legendaris dan akan dimainkan oleh dua pihak dari Axio. Kita akan bermain Axio Family Struggles. Hari ini Family Struggles kita dijamin akan pecah banget karena kita akan melihat kira-kira lebih jago mana, keluarga yang sebelah sini atau keluarga yang sebelah sini. Kita akan kenalan dulu, kita panggil keluarga yang pertama. Inilah dia tim foto dari Axio. Selamat datang, ada Ivan, ada Aha, Jan, dan Paulus. Kita akan mengundang keluarga yang kedua, tim video Axio. Johnny, Dimar, Roni, dan Jimmy. Kita ada tim foto di sini. Ivan, tolong diperkenalkan keluarganya. Ini siapa saja? Ya, ini adik kembar saya dari lain ibu. Oke. Okay. Aha. Lain bapak, lain ibu juga. John Angelbert. Oke. Okay. Yang terakhir, lain kakek, lain nenek. Ini kalau lain semua di mana keluarganya sebenarnya ya? Kita akan melihat kira-kira yel-yel dari tim foto seperti apa. Sudah siap ya? Oke, okay. Kami dari Waceklik. Ceklik. Oke, boleh. Lewat. Ya. Oke. Kita sudah bersama dengan di video kali ini. Don, diperkenalkan dulu nanti siapa aja, Don? Oke, kalau mereka bukan satu keluarga, kalau kita benar-benar satu keluarga. Wah. Wow. Ini istri saya. Istri. Oke. Namanya Dimar. Namanya Dimar. Tepuk tangan dong. Anak pertama saya Roni namanya. Yang di ujung siapa nih? Mumut di mana, Pak? Adik baru di jalan ketemu. Kasihan. Namanya Jimmy ya? Namanya Jimmy. Kita akan lihat gel-gel tim video. Sudah siap ya? Yo. What's up? Yo. What's up? Who are we? We are the Black Weekenders. What are you, the Black Weekenders? I am bold. I'm strong because I'm black. Yeah. We are born to kill. Dengan tidak menunggu lama lagi, kita akhirnya mainkan babak yang pertama di Family 100 Axio. Silakan kepala keluarga untuk bergabung bersama. Kita sudah mensurvei, ada 100 orang yang kita survei. Oke. Dan jawabannya yang tertera nanti, kalau jawaban benar seperti apa? Oke. Kalau jawaban salah? Oke. Setiap tim hanya boleh salah 2 kali. Oke. Kalau salah yang kedua, kita akan lempar ke tim sebelahnya. Sudah siap ya? Yep. Tangan di belakang. Pertanyaannya adalah, kami sudah mensurvei 100 orang. Sebutkan satu alasan kenapa seorang bos bisa menaikkan gaji selain pekerjaan yang bagus. Kalau hubungan keluarga. Hubungan keluarga, oke. Apakah jawaban Doni benar? Survei membuktikan. Salah Doni. Gak apa-apa, Doni kembali dulu di sini. Ivan, kita akan main. Dengan tim dari foto, tepuk tangan dulu untuk foto. Bapak, ke belakang kan bapak menang. Oh, bapak menang ke belakang. Jawabannya adalah? Butuh duit. Apakah benar survei membuktikan? Aduh, menjilat bos. Menjilat apanya, Jan? Survei membuktikan. Benar. Dikatakan 2 kali salah. Oleh karena itu foto kita akan pindah dulu pertanyaannya ke video. Oh, okay. Kira-kira apakah jawabannya? Personality. Karakter. Ya, sama. Apa bedanya? karakter karyawannya. Oke. Apakah jawabannya benar? Karena kalau benar, tim dari video akan mencuri 25 poin dari tim foto. Sudah pasti benar. Tapi kalau salah, tim foto akan tetap mendapatkan 25 poin sementara tim video 0. Oke, survei membuktikan. Congratulations. Silakan peserta selanjutnya, Dimar melawan Aha. Pertanyaan berikutnya dari babak yang pertama. Sebutkan benda yang akan dibawa keluar dari gedung ketika mengalami gempa. Waduh! Dompet! Pas ya. Oke, dompet. Apakah benar dompet? Survei membuktikan. Yeay!
Jawabannya adalah handphone. Handphone. Survei membuktikan. Yeah. Betul. Benda. Benda. Dokumen. Survei membuktikan. Bingung. Berarti posisi sementara adalah tim dari foto mendapatkan 0. Dan tim dari video 50. Selanjutnya pemain selanjutnya silakan Roni melawan Jan. Raja deh, Raja menu biar enggak selek. Sebutkan makanan yang biasa dimakan malam hari. Roni, jawabannya adalah Indomie. Enggak boleh nyebut merek di sini. Mie instan. Oke. Okay. Survei membuktikan adalah terbukti tangannya anak video lebih cepat. Iya. Ini. Selet. Survei membuktikan. Martabak. Martabak, asin manis? Hah? Asin atau manis? Manis. Manis, martabak manis. Survei membuktikan. Jawabannya adalah ropang. Ropang itu apa? Roti panggang. Roti panggang. Oke. Okay. Survei membuktikan. Oke. Berarti kedudukan sementara adalah 50 melawan 25. Paulus bersama Jimmy. Ayo bermain di tengah. Wow. Takolnya pinggir. Oh, pakai kayu dulu. Oh, bisa. Pertanyaan terakhir untuk babak yang pertama masih dengan nilai 25. Tangan di belakang. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam sebuah pernikahan. Jimmy. Cheating artinya berselingkuh ya? Ya. Oke. Jawabannya apakah benar? Survei membuktikan. Bohong. Survei membuktikan. Siapa yang survei nih? Lah. Belum kawin. Emang boleh bohong? Kawin lagi. Make sense, masuk logika, masuk logika. Tapi kalau higher action lagi boleh dong. Boleh. Survei membuktikan. Kawin siri. Ya. Jadi boleh dong. Minta cerai. Minta cerai. Jawabannya apakah benar bercerai? Survei membuktikan. Dan sekarang kedudukannya adalah 50 dan 5. 110. Oke. Kita akan segera masuk ke babak yang kedua.